What's up teman-teman, saat ini saya berada di Pesona Wisata Remaja Anugrah ya, oke. Saat ini saya juga bersama dengan rekan-rekan yang ada di sini. Ya, kami lagi menunggu tim yang lain, CK2 mengadakan retret di Puncak menyongsong 17 Agustus. Mari datang dan bergabung saudara. Oke, ini di sini juga ada beberapa yang lagi ngobrol sama lagi kumpul-kumpul di sini. Nah, sangat ramai di sini ya. Oke, itu aja, simak terus channel ini. Ayo BOT, sudah senior pedalsa ketiga. Sekarang gerak, jalan. Tuhan, kalau bisa kumpul sini, artinya POT Unity. Oke, ini sama-sama rekan-rekan yang baik, pada kumpul. Ini masih sendiri ya? Enggak, oke, itu aja, semangat terus channelnya. Halo, Merdeka. Jadi POT harus jadi messenger kesempatan ketiga. Kalau kepala dan kebelah. Ayo terus. Yeah.
mendukung Bapak Immanuel. Thank you.
No problem, udah bisa. Jadi di belakangnya gini. Terus ininya di, kan ada garisnya tuh. Tangannya gini. Gini. Lemparnya gini. Terus, nah. Terus terserah mau kayak gini atau mau kayak gini. Lemparnya gini. Nah, di sini kayak main tenis. Ini ke depan. Di-flick. Ya gitu. Flick. So. Flick. Nah, salah. Dia cuman miring. Cuman dia ngarahnya ke tangan. Datar. Baru dia lulus. Oh, datar. Lempar gini. Jadi dia ngarah ke tanah gini, lempar. Ada. Karena kita secara natural tuh ngamparnya begini. Nah. Kembali. Yeah. Ini juga ya. Cuman ada jurang tuh takut kalau begini. Jangan. Kok pengen jeruk itu
WhatsApp teman-teman, saat ini ada api unggun. Gini. Panas sekali sini. Gak bisa memikirkan untuk hal itu terjadi karena banyak
banyaknya masalah, banyaknya halangan, ya. Tapi puji Tuhan untuk Tuhan kita yang baik, yang mengasihi kita semua, khususnya gereja POT CK2 ini. Benar-benar retreat ini diadakan untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya, untuk Tuhan mentransformasinya, kuasanya lebih lagi di retreat ini. Jadi kami berdoa semua supaya melalui retreat ini benar-benar ada sesuatu yang baru, new beginning, sesuatu yang unusual yang kita semua alami. Yang apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang sudah kita timbul dalam hati kita, itu Tuhan sediakan buat kita. Amin. Apa yang kita alami kemarin kita tinggalkan, dan kita terus maju ke depan di hari-hari yang mendatang ini untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua dengan kuasa, dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Itu kerinduan kami. Ada yang lain? Ada tambahan para ini? Cukup katanya. Jadi terima kasih untuk kerjasama yang baik dari bapak-bapak gembala juga. Terima kasih semuanya sudah hadir dan membawa jemaatnya semua. Kita berkumpul bersama-sama, kita memperkerat hubungan persaudaraan CK2. Ya, udah. Ambil satu-satu dong sampai lewat ya. Baru saja selesai dari senam poco-poco ya Pak ya, dan juga Bomere, dan saat ini kita sedang jalan-jalan trekking. Nah, di sini bisa dilihat di sini banyak pemandangan yang sangat indah, yang luar biasa. Tempat penginapannya juga enak banget, cuaca sangat mendukung, sangat cerah sekali. Oke, wah, mataharinya terbit dari sana. Oke, itu aja, simak terus channel ini. Capek banget tadi habis trek ya di situ tuh. Nah, ya. Kita baru saja mengikuti serangkaian acara dari senam poco-poco, Momere, dan ini ada beberapa yang lagi main apa nih? Oh, frisbee ya. Oke, di sini cuaca sangat cerah sekali, tidak hujan. Oh, wah. Di situ ada pemandangan yang sangat indah sekali. Di situ ada gunung Salak. Nah, di situ sebelah situ ada gunung Pangrango. Nah, itu Pangrango ya. Itu gunung Salak. Udara sangat sejuk sekali di sini. Ya, tadi baru naik turun dari jurang situ, lumayan sih capeknya. Oke, itu gunung itu yang Gunung Salak ya, itu Gunung Salak dan itu Gunung Pangrango ya. Oke, salah tadi, kebalik ya, itu Gunung Salak, itu Gunung Pangrango. Oke. Kita baru saja retreat dan kita sudah melewati beberapa serangkaian acara, dan saat ini sudah ada beberapa produk yang ada di sini, pada saat ramai
Saya juga bersama dengan rekan saya si Hai, saya nama Wes Kong. Oke, itu aja. Makasih.